sudah selesai sholat subuh, kita OTW-kan ke spot lama, antara spot di atas batu atau di spot pohon asam. Kita ke spot lama. Doakan aja semoga hari ini kita ada poin lah. Yes. Lanjut apa pula sampai di spot mas, kita kesiangan di jalan, motorku putus pambelnya. A'udzubikalikmatillahi tamati min syarri ma khalaq. Indahnya pemandangan pagi ini. Oh, dekat-dekat lagi. Ini suara pedang jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pediler dimanapun berada. Jumpa lagi pastinya bersama kami di channel Pemburu Liar Poso Mas. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua tetap dimudahkan, dilancarkan puasanya mas, hingga sehari full, sebulan penuh pokoknya. Dan pastinya semoga semuanya sehat-sehat sampai hari kemenangan mas. Hari ini alhamdulillah, walaupun saya tadi di jalan itu motornya putus pambel, motor ibu cukup pedot pambelnya mas. Saya ketemu Pak Demadi, yang dia ampiri saya, katanya yang penting kita hunting dulu is motor engkau pikir-kiri. Jadi kita dibonceng Pak Demadi, cuma dia kayaknya turun di spot sebelah. Nanti saya diampiri lagi di sini. Oke mas, semoga hari ini kita dapat poinnya lah. Pokoknya alhamdulillah disyukuri wae. Semua itu cobaan bulan puasa, semoga berpahala. Kita gaspol mas, kita siap-siap dulu pasang mounting. Doakan saja hari ini kita bisa poin mas. Amin. Gaspol. Sepertinya komplit, komplit banget. Lah iso niki. Motor wis rusak. Ada obat nyamuk kene macis. Kene korek. Cokoti nyamuk iki. Semesem. Aduh. Terima wae lah. Gaspol. Merah Mas. Gak kerekam meneh lali di play. Wah. Poin yang lupa di play. Satu ekor lupa di play. Lumayan bulan puasa kalau turun ke bawah ambil burung. Nikmati woy mas. Gas bol. Poin mas, bergam sirang. Thank you.
poin. Kita doakan saja semoga ketemu semua. Poin kita 2 ekor lagi belum ketemu. Enggak tahu jatuhnya di mana. Jatuh di bawah situ tapi tak golek-golek enggak ketemu. Naik gunung karang. Naik turun. Kita sudah berusaha cari. Buah temangsang, Bu. Cuma jatuhnya di depan saya sini. Itu banyak pohon terbanting sama pohon daun tali-tali. 2 ekor lagi ya, belum ketemu ya. Nanti kita cari lagi lah kalau sudah mau pulang ya. Mbak menawa masih ada yang mampir. Oke, berhubung Pak Demadi sudah ada datang jemput, wis arep mulai. Kita cari burungnya yang 2 ekor nak gak ketemu ya wis. Oke, kasual. Poin yang kita cari tadi yang hilang, ketemu satu. Tinggal satu. Mana gak digolek. Alhamdulillah GTO masih dengan settingan yang sama. Masih settingan QS dari Mas Tole Hunter. Alhamdulillah juga. Sekarang ini Mas Tole kebanjiran setting bangun unit, alhamdulillah masih usahanya Mas Tole juga mulai lancar, mulai maju. Kita doakan semoga saja kita sukses semuanya. Amin, Allahumma amin. Pokoknya info bagi teman-teman yang mau setting unit, mau settingan sloop, pokoknya hunting sloop, special sloop, hubungi saja Mas Tole Hunter 85, channel YouTube-nya, Facebook-nya Tole Hunter. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di perburuan episode Ramadan berikutnya. Pokoknya biar motor rusak tinggal di jalan, yang penting kita OTW gas hunting. Oke. Kebetulan kita sudah dijemput Pak Demadi. Kita OTW. Salam satu hobi, satu ulir, satu laras. Tetap sehat masih. Tetap semangat, tetap puasa. Semoga puasanya lancar hingga sore hari. Oke masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Spot yang dijaga, yang tak sudah ditutup di belakang. Itu, yang itu mas ya. Yang itu pohon sambuya. Yang itu pohon sambuya mas ya. Yang itu pohon sambuya. Yang ini pohon beringin mas ya. Itu. Lah saya. Itu di atas itu pohon beringin. Yang ini pohon sambuya. Alhamdulillah. Poin kita rezeki. Mantap mas. 4 ekor. Putus pambel. Mudur ada Pak Demadi. Sudah pulang aku lali ngerekam Pak Demadi. Pokoknya Pak Demadi kalau nonton video ini atau teman-teman yang lain, matur thank you, terima suun sebanyak-banyaknya pokoknya. DJI hunting luar biasa pokoknya. Suun Pak Demadi.
Pakde Mandi itu teman saya lalu waktu masih saya kerja di Bank Mandiri. Dia masih ingat sama saya. Pokoknya terbaik Pakde Mandi. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, Pakde. Di apalagi di bulan puasa, semoga pahalanya berlipat ganda. Amin. Mantap. Menunggu bojoku jemput. Kita dorong motor nanti, Mas. Oke, motor. Memang bojoku terbaik, Mas. Aku dijemput, Mas.